jadi kepikiran soal mimpi deh, karena memang beberapa kali juga mengalami mimpi yang apa ya, melihat sosok dalam mimpi, terus pada saat buka mata sosoknya ada di depan juga gitu. Jadi dibilang mimpi tapi nggak mimpi. Tapi itu tadi sempat ngebahas kan soal memang cara mereka untuk berkomunikasi dengan kita kadang melalui mimpi. Jadi mereka datang ke kita tuh melalui mimpi gitu. Ini juga ada beberapa cerita dari teman-teman yang lain dan termasuk suami saya. Dia juga pernah mengalami mimpi. Kalau nggak salah waktu itu kedatangan Miss K. Ini dia. Pak Median, ceritain dong, kan dulu pernah mimpi didatengin sama sosok perempuan aka kuntilanak di Bandung tuh waktu itu. Dan ceritain nggak, diinget-inget lagi? Jadi ceritanya itu dulu pas awal menikah sama Sarah, lupa tepatnya tanggal berapa, cuman yang jelas pada saat itu kita lagi nginep di Bandung. Dan di Bandung itu kita nginep di sebuah hotel yang kebetulan letaknya tepat di tengah-tengah kota Bandung, di jalan Dago Raya situ, tapi di ujung. Saya lupa nama hotelnya apa, cuman yang jelas kita nginep di sana untuk sebuah event dari performance saya. Kita nginep untuk sebuah acara, dan saya juga lupa itu karena kejadian cukup lama. Dan pada saat itu malam-malam, saya, kalau misalnya orang tahu mungkin namanya rep-rep. Jadi saya lagi tidur, itu tiba-tiba terbangun sekitar jam 3-an kayaknya, karena saya ingat banget saya baru tidur itu sekitar jam 12-an. Nah itu nggak lama saya tidur, kebangun, cuman seluruh badan nggak bisa gerak. Jadi dari mulai leher ke bawah itu nggak bisa gerak. Saya nggak bisa ngerakin tangan, jadi cuma saya cuma bisa lihat. Tapi saya yang pertama kali saya rasakan pada saat buka mata, saya seperti kayak tiba-tiba tuh kayak suaranya kayak gini. Kayak gini. Tiba-tiba dari kuping saya lagi berasa dengar sesuatu, tiba-tiba kayak ketutup. Gitu. Nah di situ tiba-tiba saya ngerasa kayak seperti masuk dalam lumpur tapi di tempat tidur. Jadi kayak saya terhisap ke tempat dalam tempat tidur gitu. Saya mau teriak nggak bisa, cuman ya gitu, cuma ngelirik-nerik doang. Sedangkan istri saya lagi di kanan itu, saya nggak bisa bangunin karena nggak bisa gerak sama sekali. Saya cuma bisa paksain pakai narik kebangun, terus saya bangunin Sarah. Nah, saya bilang, "Dih, aku ini apa, rep-rep nih, kayaknya nggak bisa gerak tadi gitu." Terus karena mungkin Sarah juga dalam keadaan ngantuk, terus nggak fokus, jadi ya dia yang gitu aja. Terus udah, tiba-tiba saya ngerasa mulai ngantuk lagi, dan tiba-tiba ngerasa gitu lagi, terus saya melek, tiba-tiba gitu lagi. Kayak masuk ke dalam pelan-pelan, mundur gitu, mundur, terus kayak mulai, suara juga mulai-mulai sepi. Tiba-tiba dari yang kenceng, tiba-tiba terus kayak benar kayak dalam air gitu, ada suara gitu. Saya berusaha bangun lagi kan, nggak bisa gerak. Aduh gimana nih, saya gerakin jari nggak bisa. Bangun lagi ya, bangun terus bangun-bangunin Sarah juga kasihan kan, kebangun-bangun terus. Akhirnya saya punya sok ide aja gitu, tangan saya selipin persis di belakang punggungnya Sarah. Jadi pada saat tempat tidur sama Sarah, saya selipin situ. Maksudnya kalau misalnya tiba-tiba kejadian lagi, saya gerak-gerakin gini gitu. Jadi saya gerakin punggungnya, dia bisa ngerasain gitu kan. Saya ngerasa, oh, ini bakal kayak gini lagi nih. Udah, ngerasain hal yang sama lagi. Sama seperti awal. Gitu, mulai kayak kuping ketutup. Terus saya mulai merasa masuk ke dalam. Terus saya gerakin tangan Sarah. Gerakin tangan saya gini. Saya ingat banget saya bisa gerakin gitu. Sarah nggak bangun-bangun. Sampai akhirnya, udah deh, bodo amat. Udah, saya diem gini. Saya masuk. Jadi berasa banget tuh kayak posisinya tuh makin lama makin jauh, makin ke dalam. Terus saya kayak ngeliat kayak di dalam, kayak jatuh ke bawah gitu. Saya ngeliat tempat tidur makin lama makin tinggi gitu, tapi ada lubang bentuk badan gitu. Masuk, makin lama makin jauh. Terus kuping jadi sepi banget. Di situ saya mendengar tiba-tiba suara anak bayi. Bukan nangis, tapi kayak suara bayi aja gitu. Bayi lagi, bukan ketawa, pokoknya suara bayi aja. Bukan nangis, tapi suara bayi. Dan pada saat saya mendengar suara bayi, udah mulai mendekati kuping saya, tiba-tiba kan saya masuk ke dalam tuh,
kan saya ngeliat ada lubang badan saya. Tiba-tiba ada yang kayak masuk gitu, kayak ngeliat, kayak ngintip gitu. Di lubangnya gitu, ngeliat gitu. Saya kaget, begitu pas kaget, kan nggak bisa gerak lagi nih. Saya ngeliat ada yang berdiri, jadi saya tiba-tiba kayak udah di tempat tidur lagi. Saya ngeliat ada Sarah sebelah kanan dan sebelah kiri ada yang berdiri, mau nunduk gini, mau nunduk pelan-pelan gitu ke saya. Gitu. Oh, langsung saya bangun, udah. Saya bangun, saya peluk Sarah, udah. Takut dah, bodo amat deh saya peluk. Saya, tapi kasihan mau bangun lain, kasihan kan, ntar keganggu gitu. Udah. Besok paginya, saya cerita ke Sarah, wah tadi malam saya mimpi ini, saya bisa bangunin, dan dia nggak ngerasa. Sebenarnya dia begitu persis saya ceritain, dia nggak terlalu gubris mungkin. Maksudnya, yang saya lihat dia nggak terlalu gubris. Habis itu dia mandi, dia berusaha nerawang gitu, pada saat ambil mandi atau mau gimana, saya dia berusaha menerawang ada apa yang terjadi di sekitar itu, gitu, di hotel itu. Dia cerita kalau di hotel itu ada makhluk meninggalnya pada saat lagi hamil. Dan dia meninggal itu dikarenakan ulah laki-laki. Saya nggak tahu, saya lupa dengan jelas karena apa, apakah dibunuh, apakah diperkosa. Cuman intinya dia meninggal karena laki-laki. Karena saya malam itu kebetulan entah nggak tahu gimana berpapasan atau misalkan dia lagi berada di ruangan itu, dia melihat saya laki-laki, dia langsung kayak berusaha apa ya, kayak mungkin perasaan marahnya pada saat dia dibunuh itu dilampiaskan ke saya, mungkin yang ngerasa wah laki-laki gitu. Dan kenapa saya mendengar suara bayi itu mungkin sebuah gambaran bahwa pada saat meninggal dia dalam keadaan hamil gitu. Itu dia pokoknya. Makasih. Sama-sama Bu Sarah. Ceritanya itu bermula ketika gue lagi mampir ke rumah teman. Nah, namanya Louis. Rumahnya itu memang ada bagian gudang-gudang. Dan gudang-gudangnya justru di depan rumah. Jadi sebelum gue masuk ke rumahnya, gue harus lewatin gudang-gudang itu dulu. Yang membuat gue gak nyaman adalah, ternyata gudang-gudang ini setiap malam lampunya gak pernah dinyalakan. Sama sekali. Dan itu udah berlangsung bertahun-tahun. Yang akhirnya di sana jadi banyak makhluk yang mendiami. Udah benar-benar jadi kayak sarang. Setelah gue keluar dari rumah itu, kita mampir ke apartemennya Kevin, ternyata ada sosok yang ngikutin gue. Sosoknya itu kayak suster Belanda, rambutnya panjang, dengan gaun, yang memang menurut gue agak menyeramkan. Di situ gue udah merasa gak nyaman. Mual, pusing, telinga berdengung, dan akhirnya ya gak bisa tidur. Tapi gue maksain diri untuk istirahat. Ternyata saat gue istirahat, malah gue mendapatkan gangguan berupa mimpi buruk. Mimpi buruk itu kayak gue dikejar-kejar dalam sebuah hutan yang membuat gue gak bisa pergi dari mimpi itu. Gue berusaha bangun tapi gak bisa. Benar-benar kayak dikejar-kejar. Saat gue udah benar-benar nyoba untuk bangun, malah ternyata itu gue gak benar-benar bangun. Itu kayak bangun dari mimpi. Kayak mimpi berlapis. Seakan sosoknya ini menjebak gua untuk berputar-putar dalam situ supaya gua gak bisa bangun. Gua berusaha bangun lagi, bangun ternyata mimpi lagi. Sampai keempat atau kelima baru gua akhirnya berhasil bangun. Dan ketika gua udah beneran bangun, gua ngelihat sosoknya itu ada di depan WC. Jadi memang dia kayak sengaja bikin gua untuk pusing dalam alam bawah sadar. Yang akhirnya ternyata pas gua bangun ya, sosoknya memang ada. Sesuai dengan yang ada dalam mimpi itu. Jadi dia berusaha mempermainkan gua ketika gua tidur.